first, aku nak buat kenyataan sikit lah pasal cerita kali ni. Walaupun aku sampaikan dalam cara yang bersahaja dan kelakar-kelakar gitu, benda yang jadi dalam cerita aku ni semuanya betul. Dia boleh kata tragedi jugalah lah hidup aku ni, okay? Masa aku duduk dekat rumah flat, cerita aku dalam video yang lepas-lepas semua tu, aku pernah alami kebakaran sekali dalam hidup aku. Dan terbakarnya bukan terbakar main-main ya, maka terbakar memori bomba dengan adik semua tu. Terbakar betul-betul ya, api betul. Cerita dia bermula dengan satu hari ni dekat blok aku ni, kita orang dah buat merewang beramai-ramai membuat bubur Ashura. Dan semua orang terlibat time tu termasuk aku. Pompam-pompam-pompam kita buat bubur Ashura. Lepas habis je event tu, kita simpan barang-barang membuat bubur Ashura tu dekat bawah stor utama dekat bawah blok tu. Korang kena ingat pak ni sebab dia main peranan penting dengan cerita ni nanti tau. Skip tu malam tu, sedang aku tidur nyenyak di buai mimpi, tiba-tiba mak aku kejut aku dengan adik-adik aku. Mak aku cakap kita orang kena turun ke bawah sekarang sebab rumah kita orang terbakar. Untuk pemikiran seorang budak umur lingkungan sekolah rendah lagi time tu, bagi aku bila tiba-tiba kau dikejutkan malam-malam dan ada event, aku tak ada pun rasa takut or gelabah. Aku rasa happy. Dia macam tiba-tiba ada surprise lagi tu. Tapi aku tak adalah nak galakkan budak-budak yang tengok video aku ni rasa happy pula tiba-tiba kalau rumah korang terbakar kan. Masa ni aku still tak tahu tempat mana yang terbakar. Yang penting bukan rumah aku yang terbakar. Kalau tak aku dah jadi sumi bakar. Tiba aku duk sangka yang tingkat bawah semua terbakar tau masa tu. Aku terus turun ke bawah time tu. Apa jadi dengan adik-adik kau? Aku tak ingatlah situasi adik-adik aku semua. Mak aku kot yang dukung dia semua bawa turun. Tapi masa aku nak turun tu, tangga utama tempat aku turun tu dah diselubungi dengan asap yang tebal. Memang tak boleh nak lalulah jalan tu. Dan kat tangga tu lah aku selalu duk tembak cicak dulu tu. Habis lemas semua cicak tu dalam asap. Need oksigen. Aku pun ambil keputusan masa tu untuk pilih tangga yang lagi satu. Aku masa tu sampai dekat bawah dan aku perasan ramai orang tengah sibuk duk padamkan api. Ayah aku pun ada time tu. Dan tempat yang terbakar tu adalah store yang tempat dia orang simpan barang-barang kenduri tadi rupanya. Aku datang dekat sikit untuk tolong bagi semangat lah time tu. Api dia besar sangat sampai memang bahang dia terasa lah. Aku tak tahulah air yang dia orang simbah tu ada efek ke tak. Apa pun masa tu tiba-tiba ada lipan besar keluar daripada api tu merayap ke arah aku. Kejut weh, dan first time aku masa tu nampak lipan sebesar tu dalam hidup aku. Okay, sekarang setelah aku dah cerita semua situasi ni, korang rasa macam mana store tu boleh terbakar? Ha, ada siapa boleh menjawab? Berdasarkan interview dengan mak aku, dia cakap ada orang mungkin tersimpan sekali kayu daripada hasil kenduri tu yang masih ada bara api. Dan disebabkan itulah kenapa store tu terbakar. Dan untuk pengetahuan korang juga, dekat sebelah flat kita orang tu ada satu jalan lurus yang memang jadi port best lah untuk budak-budak merempit nak test motor dia orang. Nak jadikan cerita, masa dia orang tengah duk test-test motor dia orang kat situ tu, dia orang perasan ada kebakaran dekat flat kita orang tu. Dia orang pun masa tu terjerit-jerit lah mengejutkan kita orang pada tidur. Dan disebabkan itulah kita orang tak sedar yang api dah start marak dekat kita punya store tu. Lepas semua kebakaran ni selesai dan kita orang dah padamkan api tu semua, tangga tempat laluan utama kita orang tu hangus, hangit, hitam. Kalau lalu kat situ malam-malam rasa macam haunted house, seram gitu. Apa-apa pun, berdasarkan cerita aku kali ni, banyak galah moral value yang boleh aku simpulkan dalam cerita ni. Jangan main api, jangan seronok kalau rumah korang terbakar, jangan judge orang lain dari luaran, dan jangan lupa subscribe tu kalau korang tak subscribe lagi lah. Dan tu je lah. Selamat tahun baru, tahun 2023. Harap tahun ni korang boleh achieve banyak benda yang tak boleh achieve tahun lepas. Dan jadilah yang terbaik dekat apa yang korang tengah buat. Okay, bye! Woo! Hai semua! Kalau ikutkan, ni adalah video pertama aku untuk tahun 2023 ni. Hari tu adalah plan nak share wish apa benda lah dream 2023 ni kan. Sedar-sedar bulan 1 2023 ni dah nak habis dah pun, nak masuk bulan 2 dah. Takpelah share 2024 nanti lah bulan. Dan aku rasa sekarang setiap bulan aku akan ada perkara-perkara besar, hal-hal orang dewasa lah yang nak perlu disettlekan. Jadi video aku ni akan lambat sikit lah nak siap. Jadi bersabarlah ya kepada siapa peminat-peminat aku yang setia tu. Jumpalah lagi dekat bulan depan. Bulan depan lagi beberapa hari ya. Tapi video aku lagi sebulan kot baru siap. Okay, bye.